kalimat takbir membahana bertalu-talu di berbagai pelosok wilayah Sabtosari. Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati jalan pada Selasa 4 Juni 2019 malam. Dari pantauan sorot media, jalan utama Sabtosari Panggang, peserta takbir memadati jalan dan sempat terjadi penumpukan peserta takbir keliling di jalan jalur lintas selatan, tepatnya di wilayah Jetis. Pasalnya, di tempat tersebut digelar ajang perlombaan takbir keliling. Beruntung, petugas dari kepolisian Polsek Sabtosari bersama Banser dengan sigap berhasil mengurai kemacetan yang terjadi. Ada satu maskot berupa miniatur masjid yang sempat menjadi pusat perhatian peserta takbir. Sepintas terlihat seperti masjid yang berjalan. Seluruh bagian mobil yang mengangkut tertutup oleh miniatur masjid. Mulyadi yang saat itu mengendarai mobil mengaku butuh perjuangan untuk sampai ke arena perlombaan. Pasalnya, ia tidak bisa leluasa melihat jalan. Dalam mengemudi, ia hanya mengandalkan aba-aba dari beberapa rekannya. Hal itu tidak membuat Mulyadi mengeluh. Demi turut menyemarakan acara takbir keliling, ia rela mengemudikan mobil yang tertutup miniatur masjid selama berjam-jam. Di sepanjang jalan tersebut mempertontonkan berbagai kreasi, mulai cara mereka baris berbaris, busana hingga miniatur maskot. Selain peserta lomba takbir, di ruas jalan protokol tersebut ramai dilintasi oleh jamaah yang menggelar takbir keliling dengan menaiki kendaraan jenis sepeda motor, mobil pribadi sampai kendaraan bak terbuka atau truk. Pada puncak acara, juga diadakan pesta kembang api di lokasi perlombaan takbir keliling.